Ajaran Buddha Pesimistik. Kamus mendefinisikan pesimisme sebagai kebiasaan berpikir bahwa apapun yang terjadi akan buruk, atau kepercayaan bahwa kejahatan itu lebih kuat dari kebaikan. Agama Buddha tidak mengajarkan ide-ide ini. Tidak juga menyangkal bahwa kebahagiaan itu ada. Kesenyataan yang pertama mengatakan bahwa hidup adalah mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang merupakan suatu pernyataan yang sangat benar dan jelas, sehingga itu tidak dapat disangkal. Ajaran Buddha mulai dari suatu pengalamanan, suatu fakta yang tidak dapat ditolak, suatu hal yang diketahui semua orang, dialami semua orang, dan yang begitu jelas untuk dihindari. Dengan demikian, ajaran Buddha mulai dan langsung menuju inti permasalahan dari setiap penderitaan manusia dan bagaimana cara menghindarinya.